sekarang ada satu unit NPM no comment P72 menuju arah Minang. Jam 6.13 menit ada satu unit bus terpantau. NPM seperti teman-teman. Wes, overtake. Overboy. Satu unit overboy, overtake. Di derasnya air hujan. Semoga selamat sampai tujuan. 641. Satu unit ANS. Peace love. Menyusul ANS Plong tadi teman-teman. Belakang Peace Love ada satu unit ANS lagi. Ramai begini teman-teman. Fortuna. Bos menuju ranah Minang, semoga semuanya diberikan keselamatan sampai tujuan. ANS Alway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel CCTV Penerokan. Semoga semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, pagi ini kita hunting di hari Rabu, 26 Oktober 2022. Jam 5.25 pagi. Di depan kita ada satu unit Palala. Palala sedang singgah untuk sholat subuh. Dan sebelumnya tadi ada satu unit pertama yang terpantau oleh admin, yaitu ANS Alwais. Saat admin menuju arah Simpang Bahar dari arah ke kilometer 45, itu ketemu nih satu unit ANS tadi ya teman-teman, jam 5 tepat. Sekarang kita bertemu lagi dengan Pak Lala. Oke, saksikan terus keseruannya hunting pagi ini teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Jam 5.33. Satu unit Pak Lala melanjutkan perjalanannya setelah selesai melaksanakan sholat subuh. E01.
Semoga semuanya diberikan keselamatan sampai tujuan. Amin. Jam 5.37. Ada 2 unit, teman-teman. Tuan muda. Di belakangnya menyusul. Oh. T38. Dua unit Tuan Muda dan V38 menuju arah Rana Minang. Semoga selamat sampai tujuan. Jam 5.52, ada satu unit Epa Star. Ranah Minang, semoga selamat sampai tujuan. Nyari apa ya? Jadi Om ini baru saja memberikan roti untuk abang yang sedang dalam gangguan jiwa. Terima kasih, orang baik. Om Sukir namanya, teman-teman. Semoga Om Sukir selalu dimurahkan rezekinya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut pantengin lintas pacu penerokan pagi ini. Jam 6.18, ada satu unit NPM Excellent V79 menuju Ranah Minang, semoga selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, sudah jam 6.30 pagi, tapi bus belum ada tampak lagi.